Seorang asisten rumah tangga di Kota Malang, Jawa Timur, membobol brankas milik majikannya. Tak tanggung-tanggung, total uang dan perhiasan yang dicuri pelaku mencapai 500 juta rupiah. Tri Susanti, usia 58 tahun, asal Tasikmalaya, dibekuk polisi di salah satu hotel di Kota Malang. Ia ditangkap karena mencuri harta berharga milik majikannya di perumahan Sulfat Kota Malang. Pelaku mematikan CCTV dengan cara mencabut listrik agar aksinya tidak diketahui. Pelaku kemudian membuka brankas dengan kunci dan mengurus isinya. Pelaku membawa kabur uang 200 juta rupiah dan perhiasan senilai 300 juta rupiah. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh Satreskrim ini terdapat 41 item yang diantaranya berupa uang, pecahan uang 100.000, 50.000, ada dolar, terus ada perhiasan emas juga. Pelaku ditangkap saat hendak kabur keluar kota menggunakan bus. Pelaku nekat mencuri karena butuh uang. 1 tahun, terus? Baru 1 tahun keluar. Terus libur? Libur 1 tahun. 1 tahun baru. Terus apa yang jadi motivasi untuk mengambil ini apa? Apa? Karena kebutuhan. Tidak. Kenapa kok sampai ngambil ini? Kan orang kilaf itu karena memang kebutuhan atau untuk kepentingan lain? Hanya memiliki aja. Pelaku sudah bekerja bersama korban selama 1 tahun. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.